Warga Desa Simpang 4 Bebesen Aceh Tengah dihebohkan dengan penemuan tengkorak manusia di dalam parit. Ketika itu warga sedang kerja bakti membersihkan lingkungannya. Inilah penemuan kerangka manusia yang membuat heboh warga Desa Simpang 4 Bebesan Aceh Tengah. Kerangka manusia yang ditemukan berupa tengkorak, tulang tangan, dan beberapa bagian kerangka lainnya. Selain kerangka, petugas dan warga juga menemukan pakaian serta jaket berwarna hitam yang diduga milik kerangka manusia tersebut. Penemuan kerangka manusia segera dilaporkan ke jajaran Polsek Bebesan, Polres Aceh Tengah. Ada di kita jumpai tengkorak. Tengkorak manusia itu juga kira-kira di bawah apa nih? Selokan lah. Kemudian tadi barusan dijumpain lagi tulang tangan sama jaketnya. Iya. Di jaket itu kebetulan ada tulang. Petugas pun segera mengidentifikasi kerangka tersebut sebagai dasar pengusutan lebih lanjut. Setelah dibersihkan, kerangka manusia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah untuk pemeriksaan medis. Meski belum ada laporan perihal kehilangan anggota keluarga, namun pihak kepolisian tetap akan menyelidiki lebih dalam temuan ini. Tujuannya untuk mengungkap jati diri kerangka manusia tersebut dan apa penyebab kematiannya. Tak lupa polisi juga mengimbau apabila warga ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor untuk mempermudah penyelidikan. Dari Aceh Tengah, Haidir Azhar, Rahmat Riksi, TV One mengabarkan.